Oke, guys, kembali lagi di channel Tiga Lopesial ya guys. Kali ini kita akan menelusuri hutan guys. Di sana di ujung sana katanya ada patilasan guys, di tengah sungai ada tempat tapa ya guys. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, komen dan share guys. Tetap bersama Tiga Lopesial. Nih Kang Agus Aspam nih lapar katanya nemu pisang guys. Oke guys, karena di hutan nih banyak makanan, jadi mudah ya untuk lapar-lapar kita cari makanan apa aja, gampang ya guys. Oke guys, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, komen dan share juga. Jangan lupa tonton terus videonya Agus Aspam juga ya, Agus Aspam petualang ya guys. Nih kita bikin konten bersama guys. Ini jalurnya nih gak jalur ular ya guys. Jalur ular, kenapa disebut jalur ular? Karena jalurnya seperti ular, kriuk-kriuk guys. Nih jalurnya seperti ini nih. Aloi. Nih kalau hujan, ini kalau hujan lewat sini guys, ini udah kita gak bisa jalan kalau motor matic kayak gini guys. Ini paling motor-motor gunung, motor-motor cross bisa lewat sini guys. Ini jalannya benar-benar susah banget ya. Jadi benar-benar ekstrim, karena kita juga kesana mungkin mau mencari yang sesuatu yang kata orang ini patilasan ya guys. Ini saya juga belum pernah dan sekarang baru mencoba ya guys, karena ini musim kemarau motor matic bisa kesini ya guys. Kalau musim hujan nih saya juga nggak akan bisa guys, karena belum punya motor gunung ya guys ya. Ini jalannya susah banget nih. Tuh Kang Agus aja yang sendirian ini sampai kayak mau jatuh ya guys. Ini jalannya benar-benar wah ekstrim banget guys. Oke lanjut guys, tonton terus videonya. Oke guys, kita kali ini berada di hutan ya guys. Kita akan mencari sesuatu buat bisa dimakan. Perjalanannya pun ekstrim. Ini konten bikin jantung deg-degan guys jalannya. Weh. Dan ini di depan ada sungai. Sungai ini bagus ya buat membakar-bakar, cari ikan juga di sini bisa. Kita akan lihat ya guys. Jangan lupa subscribe, komen dan share ya guys. Nih guys, ini menuju tempat petapanya guys, karena tengah sungai mungkin sekarang lagi surut guys, jadi kita akan bisa lihat ya. Ini jalannya ekstrim juga, jalan juga agak-agak susah guys, karena jarang orang masuk ke sini ya, kecuali ada yang mau niat sesuatu, mungkin mereka pada nginep ada sebelah sana tempat kayak gua ya guys. Nah ini batu, ini batu tengah sungai ini. Ini tempat petapaan guys. Ini pada di sini nih kalau mau ikut tapa juga di sebelah sini. Ini patilasan ya guys katanya. Katanya ya guys. Yang saya bikin aneh ini jalurnya kayak jalur bekas ular ya, atau bekas di sama orang ya di selokankan gitu ya guys. Tapi ini karena padahal batu tapi seperti ngejalur guys.